Katja, gisteren ik heb brood van mijn klant. Dit. Ah, jullie zuurgeest, Katja. Kijk. Hier huh? Van mijn klant. Zuurgeest, hè? Ja. Zo. Speciaal broodje. Ja, weet je, die van Jehovah, hè? Ya teman-teman, sedulur-sedulur, guys, kemarin dikasih roti langganannya, itu ini roti sehat bikin sendiri ini, roti brown Zurehes Volkoren ya, roti sehat ya, tuh. Guys, kemarin lupa lagi bikin videonya ya. Sekarang hari Selasa, saya mau bikin sesuatu lagi. Ini sarapan dulu. Jadi itu tadi sarapan saya. Sekarang saya mau berangkat ke Bresken. Ada langganan di sana. Habis dari Bresken balik lagi ceritanya ya, guys ya. Kemarin lupa videoin. Kemarin ada 5 langganan lumayan lah. Oke, guys. Ya Om Bul udah isiin bensin, guys. Lu dadah. Jam 8 lewat 15, guys. 9 saya mulai ya. Ini si Om Bul udah isiin bensin tadi pagi karena kemarin enggak sempet saya. Inilah guys, saya kalau dua masa saya itu aduh, enggak sempet ngapa-ngapain ya. Oke ya. Nanti cerita lagi ya guys, bahaya di jalanan ini ya. Oh iya, midah guys, nunggu temen ya, partner in crime. Jadi tadi 3 langganan di Breskes ya, sekarang saya lagi nunggu dia karena dia lagi mampir ke rumah temennya ya, yang dulu ketua arisan, yang dulu saya pernah main arisan sama dia ya guys ya. Ini dia guys, ke rumahnya ya. Yang ini rumahnya, suaminya udah meninggal guys. Oke guys, nyambung lagi harga 4 duo masase ya, 4 duo masase 1 engkel, jadi total ada 9 langganan. Temen saya ngerjain 5, saya 4 ya. Di sini kan saya udah ngerjain 3 juga, udah banyak lah ya, 7 sehari. Oke guys, gitu aja ya, nanti lanjut lagi ya. Jadi ini ceritanya, nyeritain kegiatan saya dulu ya guys ya. Kemarin hari Senin, Selasa, dia udah datang tuh. Oke, guys, kita udah di rumah. Sekarang tadi jam 2 harusnya 2 masase, tapi ternyata yang satu pulang ke negaranya. Jadi cuma satu saya kasih ke teman saya ya, orang Chinese. Dia di atas ya guys ya. Sekarang saya mau kasih lihat, saya dapat lumpia dari teman saya itu. Guys tuh, ini leker lumpianya guys. Yang ini segini 80 sen, tapi rasanya enak ya, 80 sen. Saya pesen 20. Terus ini dibuat dari ikan, namanya fish cake. Oke guys, saya sambil nunggu langganan selanjutnya jam 3, saya makan lumpia dulu ya. Ternyata enak guys, mirip bakwannya. Tapi ini dari ikan, namanya fish cake ya, enak. Ya Allah guys, mendung guys, mendung. Oh, tiba-tiba cuacanya berubah, bah
Lihat tuh, Mr. TikTok, Mr. TokTok. Nah, ini ya, mendung saudara-saudara. Mendung. Main angin. Ya. Saudara-saudara, langganan yang jam 5 udah 4 kali janji ya. Ternyata hari ini gak datang coba. Jadi kuliah saya di atas. Dia lagi nungguin tapi nggak, karena nggak datang ya udah istirahat. Kita masih nunggu dua dua pasangan lagi ya. Dua duo duo masase ya. Oke, sekian dulu ceritanya ya guys ya. Cuaca lihat tuh gelap. Kelihatan nggak sih gelap? Ini di balik korden sih ya. Mendung saudara-saudara, mendung tuh. Lihat langitnya tuh hitam ya. Tuh langitnya hitam tuh ya. Hitam saudara-saudara, hitam. Gue ya apa guys, capek guys udah. Tadi yang dua udah dateng ya, langganan pijet. Sekarang jam 22.16. Main pos dats, nah nih pos. Dari toko Indonesia ini yang jualan. Tau gak itu beli apa aja ini. Kita unboxing ya guys. Ini saus ABC. Saus ABC sih sebenarnya banyak ya. Di ini juga ada di Seligro. Tapi kemarin tuh lupa. Jadi terus ini dia ke beli di nama tokonya ini. Warung Warung Pangi. Warung Pangi ini ada di mana ya? Enggak tahu ya. Pokoknya cari aja Warung Pangi namanya. Ini saus ABC original. Ini bawang putih goreng. Ini snack-snack. Ini harganya 175 tuh ya. Tuh ya, begini aja terus. Tahu enggak dikasih ginian nih. Dikasih icip-icip. Ini apaan lagi nih? Dikasih icip-icip ya, lumayan lah. Terus sama beli tepung Kobe bakwan sama tempe kremes. Nah ini harga-harganya ya. Bukan harganya lah, ini harganya lihat aja di site ya guys ya. Oke, sekarang saya mau sedikit makan karena lapar sambil ngemil-ngemil ini tadi. Oke guys, begitu cerita hari ini ya guys. Hari ini langganan 2 batal, tapi duo masase tetap datang. Oke, sekian ya guys ya. Capek guys. Tidur malam terus enggak bagus ya, tidur malam terus ya. Lihat nih, ntar mandi terus besok kerja lagi ya. Begitulah kegiatan Eke ya. Besok kerja di restoran. Oke, thank you for watching ya guys ya. Cekidot. Ah, nyobain kopi-kopi ginseng dari Indonesia, guys. Apa ini? Rasa less sugar. Rasa kelapa, ginseng kelapa. Enggak deh, bukan, ini kopi coconut. Nyoba kopi kok rasa kelapa. Nah, ini ada lagi, guys. Ini ya. Oh, gue pengennya ginseng. Nah, nih ginseng coffee less sugar. Oke, guys, kita coba ya. Guys, kalian dibuka seperti ini, guys. Setelah dibuka. Oke, guys. Ini dia penampakan. So, ya, ini penampakan dari kopi ginseng Indonesia. Rasanya, saudara-saudara. Rasanya. Nar Maroko? Cerita kolehannya dia orang Maroko. Rasanya itu lembut, nggak terlalu kuat. Kalau kopi ginseng, yang saya minum nih yang ini ya. Ini rasanya lebih kuat. Nah, nih rasanya lebih kuat nih. Nah, kalau yang warna hitam gini dia nggak pakai gula ya, jadi nggak berasa gula. Ini rasanya kuat banget nih, GMB ginseng coffee. Yang CNI juga dulu saya suka pakai CNI juga nggak begitu kuat. Lihat nih, penampakan TikTok. TikTok.
Celananya ini guys, sajennya guys. No guys, sajennya tuh kerupuk. Oke guys, gitu aduh, aja ya. Ntar lanjut videonya ya. Iya mida guys, kembali lagi guys bersama Ciluk Bagas. Tadi saya baru dari Tenusen nih ya. Ini kemarin itu kan kacamata yang ini untuk baca. Dia bikinnya untuk jarak jauh juga ya. Makanya mata saya kok jadi kayak amburadul gitu. Akhirnya tadi saya ke Tenusen ya. Habis mijet saya ke Tenusen tuker kacamata yang satunya. Yang kacamata untuk matahari ya. Terus dia kasih kemarin itu kacamatanya juga pakai pembesar, jadi jarak jauh juga. Mata saya tuh nggak kenapa-napa ya, dia tuh ngukurnya itu yang nggak sesuai gitu loh. Orang mata saya nggak kenapa-napa dikasihnya yang jarak jauh lah, jarak deket lah gitu. Maunya cuma kacamata doang, kacamata untuk matahari gitu loh. Tapi ngelihat gede semua, kan lucu. Akhirnya saya tadi ke sana sendirian ya, si Umbul ke toko material. Untung sepi, nggak ada orang. Akhirnya dia bilang, oh iya bener ini ngukurnya pakai first tier gitulah istilahnya, yang kacamata disesuaikan sama kebutuhan mata katanya. Tapi saya bilang mata saya tuh nggak kenapa-napa, cuman untuk baca aja gitu. Yang ini udah bener, terus yang kacamata untuk mataharinya itu diganti nanti ininya kacanya ya. Saya mau yang biasa aja, cuman yang gelap-gelap gitu, nggak pakai yang pembesar jarak jauh segala. Akhirnya diganti guys, tapi nunggu dia kirim email ya. Nah sekarang saya mau cerita kegiatan hari ini ngapain. Tadi pulang dari sana saya mampir ke toko itu tadi ya, ke toko Indomie itu loh, Gruntu Wingkel. Muka kok kayak muka orang ini ya, muka maghrib katanya orang-orangnya itu tuh, orang-orang YouTube. Muka maghrib artinya muka babu. Jadi saya mau tadi pulang dari toko material terus ke Gruntu Wingkel ini mau masak kangkung. Oh iya, tadi saya juga ke ini, ke toko barang bekas namanya Kringlok ya. Nih, saya kasih lihat ya. Saya dapat gelas ini, guys. Satu. Kecilin dulu ya. Lagi satu. Jadi dapat dua. Saya kasih ini deh biar tuh ya. Terus dapat lagi satu, guys. Tiga motor, guys. Harganya berapa? Satunya harganya cuma 1 euro 49. Kurang lebih 20 ribuan ya satunya. 25 ya. 1 euro itu kan 17. 17 ditambah ya 25 ribu satunya guys. Tuh. 1 euro 49 harganya udah gua buang guys. Tadi ditempel di sini lucu ya. Oke guys, gitu aja ya guys ya. Terus ini saya mau bikin kangkung ya. Saya kangkung dari Thailand, dari orang Thailand, dari Koliha partner in kan. Oke, cekidot ya guys ya. Oke, tadi cerita untuk kacamata ya. Sekarang nanti lanjut lagi ya. Ini random aja ya. Jangan marah ya. Yang penting aku bikin video. Cekidot.